Permisi. Siapa? Saya Mulyadi, bus driver Oke Jack. Masuk, Mul. Iya, bus driver Oke Jack. Gini, Mbak. Saya di sini mau menanyakan perihal hadiah bus driver Oke Jack. Soalnya saya kalau ada orderan sekarang ini selalu pinjam motornya Mbak Naya. Saya nggak enak sama Mbak Naya. Oke, kalau soal itu sabar sebentar ya, Mul. Karena kan kalau proses dari keluar dealer sampai ke tangan konsumen itu memang nggak cepat. Jadi harus diurus surat dan sebagainya. Jadi kamu sabar ya. Kita di sini akan usaha secepat mungkin motor itu bisa sampai di tangan kamu. Ya, Mbak. Yaudah. Mbak, saya ada orderan, saya pergi dulu, Mbak. Oke. Mau. Bentar. Tadi tuh saya udah pesan makanan, tapi kok belum datang-datang ya? Itu karena masih diurus surat-suratnya, Mbak. Jadi Mbak sabar ya. Mbak, buruan ngapa? Ya sebentar. Yaudah, nih. Ya Allah, ditempe-tempe. Maksudnya kan gitu tadi. Iya, bener. Mbak Mawar. Mbak Sarah. Oh, Bang. Susah banget sih dicariin kemana-mana. Apain nyari-nyari gue? Mau nunggu gue lagi? Aku marah sih, kan aku udah minta maaf. Bang Opang, kalau orang udah minta maaf itu harus dimaafin. Kalau nggak dimaafin nanti dosa. Dosa langsung neraka. Iya, ada apa ya? Neng Sarah. Belum amat. Ini loh, aku kesini cuma mau nanya. Kalau Odet tuh kira-kira sukanya makanan apa ya? Hei, ada apa nih? Enggak ada apa-apa, kok cuma nanya aja. Beneran, kepo kan Bang Opang lah. Beneran, serius kenapaan? Beneran sih. Waktu di kampung sih dia doyannya makan dedek. Oh, serius tuh Bang Opang, aku beneran nanya nih. Jadi emang ada apaan dulu nanyain kesukaannya Odet-Odet segala? Kasih tahu dulu. Mbak Sarah, kalau setahu aku sih, kalau Bang Odet itu sukanya semur jengkol. Iya benar. Terus, ikan peda. Ikan peda. Terus sama sambal terasi, lalapan pete, serasem. Jadi naga udah pengen diisi lagi. Itu tadi siang lu diisi lu. Hare. Ada Neng Sarah nih. Oh, Bang. Hah? Bantuin aku dong bentar. Apaan tuh tas gede banget? Ini makanya. Jadi. Berat banget. Bantuin ya. Iya. Hati-hati. Aduh, ini juga masih. Ini apaan sih, Neng? Mau jatuh. Beratnya tuh tasnya ya. Aduh. Ini apaan? Gini, Bang Opang. Aku tuh mau bikin kejutan buat Odet. Kejutan? Buat Odet? Kejutannya apaan? Ada ular kobra sini ya? Ntar gak tau sendiri. Wih, seneng banget udah dapet kejutan. Siap-siapin yuk. Terus. Ini apa nih? Wah, ini dia suka banget ya pasti kan? Odet pasti suka tuh. Iya bener. Ada apa nih rame-rame? Mas Mul ngaget. Gimana kalau Mas Mul bantuin kita? Sekali kita makan-makan bareng. Kalau itu aku mau. Papi pulang. Mami. Papi udah pulang. Yuk duduk dulu. Mami mau ngomong sama Papi. Kamu ngapa nih? Papi capek nggak? Enggak sih, cuma lelah. Cuma aja, Pi.
Terus gimana? Udah dapat kejelasan tentang motor papi yang hilang? Semuanya papi serahkan ke kantor dan ke polisi. Oh. Terus kalau motor yang baru? Ya, belum ada kabar juga. Ntar lagi mungkin. Gitu. Ya udah, Pi. Kita yang sabar aja ya. Semua pasti ada jalannya kok dari Tuhan. Ini apaan nih? Hah? Parfum? Papi pasti selingkuh ya dari Mami. Iya kan? Udah deh, Papi ngaku aja. Nih, buktinya dia ngasih parfum ke Papi. Ya kan, Pi? Papi kok tega banget sih sama Mami? Mami udah baik-baik sama Papi. Eh, terus Papi tetap aja dia selingkuh sama Mami. Kok disemprotin sih, Pi? Ini bukan parfum. Dingin. Pakainya emang disemprot gitu. Oh gitu. Nih, ayo buruan, acaranya udah mau dimulai loh. Oh iya iya iya. Ayo ayo dong, Papi bantuin Mami nih bawa pisangnya nih, bawa pisangnya. Mana Kang, lagi enak-enak tidur di bangunan. Ya duduk. Atuh sore-sore tidur, malu sama pintu. Masalahnya tadi lagi mimpiin Ayang Sarah mau ending di bangunan. Emangnya Sarah mau dimimpiin sama lo? Namanya juga mimpi, Pang, bebas. Ada kejutin. Ini buat apa ini? Ini tuh namanya surprise, Kampring. Apa, Pang? Surprise! Itu surprise dalam rangka permohonan maaf aku ke Bang Odet. Kan aku udah nuduh yang enggak-enggak. Nih, pakai jengkol. Plus. Jengkol. Perpaduan yang sempurna, Pak. Itu emang kancing dewa. Aku minta maaf. Cinta yang Sarah juga udah terima. Iya, Ci. Iya, Ci. Ya sudahlah, daripada berpanjang lebar, mending ini nih. Dimakan, ayo. Ayo. Kita habang. Party. Pang, pang. Bang, Pri, Zul, gua. Odet lu, maksud gua udah nemu maling motornya Mul. Di mana? Gua nemu maling motor Mul di minimarket. Ayo, kita ke minimarket. Terus, gua ikutin sampai jalan Cepedak, terus, berhenti, ngilang tuh orang. Ngapain, liatin aja. Enggak, aku lagi nabung. Oh, gitu. Kasihan. Udah deh, mau jajan aku buat kamu aja deh. Ya, temen kamu mau baik. Kalau ada duit harus ditabung. Nggak abang mainan. Bang, mending bang. Waalaikumsalam. Langsung gerbek aja mendingan, gimana? Jangan. Udah gerbek aja lah. Ide aja dulu. Baru gerbek.